dicap tak punya etika, tingkah Syahrini jadi pemberitaan media Jerman. Media asal negara Jerman ini menilai tingkah laku Syahrini sangat sensitif karena berada di situs sejarah Berlin Holocaust Memorial. Tingkah laku Syahrini yang mengundang pro dan kontra ternyata masih meluas. Sempat menjadi perbincangan di Twitter tentang aksinya di Jerman, pelantun lagu sesuatu ini belum memberikan klarifikasi atas perilakunya itu. Monumen Holocaust, tempat di mana ia berfoto-foto seperti di cuplikan Instagram storiesnya itu juga menimbulkan cibiran dari warganet. Pasalnya, lokasi tersebut adalah lokasi bersejarah di masa pemerintahan Adolf Hitler. Aksi yang ia lakukan dua hari lalu ini pun masih terus menuai kecaman akibat tingkah lakunya yang tidak sopan dan sekaligus membuat citra Indonesia buruk di mata dunia. Media asal negara Jerman ini memberitakan tingkah laku Syahrini yang dinilai sangat sensitif karena berada di situs sejarah Berlin Holocaust Memorial. Simak selengkapnya dalam foto-foto sebagai berikut. Eko Wahyu Putra Dinata, 24 Maret 2018 pukul 9:48 menit, dicap tak punya etika, tingkah Syahrini jadi pemberitaan media Jerman. Media asal negara Jerman ini menilai tingkah laku Syahrini sangat sensitif karena berada di situs sejarah Berlin Holocaust Memorial. 790 shares Brilionet. Tingkah laku Syahrini yang mengundang pro dan kontra ternyata masih meluas. Sempat menjadi perbincangan di Twitter tentang aksinya di Jerman, pelantun lagu sesuatu ini belum memberikan klarifikasi atas perilakunya itu. Monumen Holocaust, tempat di mana ia berfoto-foto seperti di cuplikan Instagram storiesnya itu juga menimbulkan cibiran dari warganet. Pasalnya, lokasi tersebut adalah lokasi bersejarah di masa pemerintahan Adolf Hitler. Foto, Instagram @princesssyahrini. Aksi yang ia lakukan dua hari lalu ini pun masih terus menuai kecaman akibat tingkah lakunya yang tidak sopan dan sekaligus membuat citra Indonesia buruk di mata dunia. Dilansir Brilionet dari Berliner Morgenpost, Sabtu, 24/3, media asal negara Jerman ini memberitakan tingkah laku Syahrini yang dinilai sangat sensitif karena berada di situs sejarah Berlin Holocaust Memorial. Simak selengkapnya dalam foto-foto sebagai berikut. Foto, Berliner Morgenpost. Media Jerman ini juga menjelaskan di situ Syahrini berkata, "Bukannya di sini bagus ya, tempat di mana Hitler melakukan pembunuhan," ujar Syahrini dalam fitur Instagram berdurasi 15 detik tersebut. Media Jerman ini mengungkapkan kekecewaannya mengapa penyanyi dan artis seperti Syahrini tidak mempunyai etika yang baik. Melalui akun Twitter, seorang warganet Rian Wahyudi juga mengungkapkan kekesalan Syahrini. Menurutnya, tingkah lakunya ini sangat tidak berpendidikan dan melebihi batas etiket sebagai figur publik yang sangat terkenal. Tingkah mantan duet Anang Hermansyah itu sontak jadi perbincangan hangat warganet. Terbukti dari sejumlah komentar di akun gosip Lambe Turah. Lagian yang bikin dia masuk koran sana ya kita-kita ini, solidaritas para netizen, hahai, kebayang kalau semua orang yang foto dua manjat di sana dikritik sama netizen negara asalnya, isi koran bakal tentang itu semua, komentar Atoridina AA. Bakal ditindak gak tuh sama pemerintah Jerman, tulis Hetsania Moza.